could be us. So back to what I was saying. Could be us. Oke, okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di HDS Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua cara mendapatkan kuota video Mac 30GB dari Telkomsel hanya sebesar 10 rupiah ya guys. Nah, namun sebelum saya mulai ke tutorial, marilah kita berteman dulu dengan membangun channel ini bersama ya guys, dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan tanda lonceng hingga menjadi berdering, agar teman-teman semua di sini tidak ketinggalan dengan updatean video-video terbaru selanjutnya. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah berkenan menekan tombol like dan subscribe-nya. Oke, langsung saja ya guys, kita ke tutorialnya. Untuk mendapatkan kuota video Mac sebesar 30GB seharga 10 rupiah dari Telkomsel, kita di sini membutuhkan aplikasi yang namanya Macstream. Ini dia untuk aplikasinya ya guys. Untuk aplikasinya, teman-teman bisa download di Play Store atau di link deskripsi video ini. Baik, langsung saja saya masuk ke aplikasinya. Setelah teman-teman menginstal aplikasinya, teman-teman langsung saja masuk ke aplikasi Macstream. Nah, setelah teman-teman masuk ke aplikasi Macstream, teman-teman di sini nanti akan diminta untuk memasukkan nomor Telkomsel teman-teman. Langsung saja teman-teman masukkan nomor Telkomsel masing-masing. Lalu teman-teman klik saja selanjutnya. Nah, setelah itu teman-teman akan mendapatkan password dari Telkomsel. Lalu teman-teman klik saja verifikasi ya guys. Nah, lalu teman-teman pilih paket. Nah, setelah itu, di sini nanti akan tampil promo Telkomsel terbaru yaitu 30GB hanya seharga 10 rupiah. Namun di sini tidak tampil ya guys di Macstream saya karena saya sudah membelinya kemarin. Jadi di promo Telkomsel Macstream ini teman-teman hanya dapat membeli sekali promo 30GB seharga 10 rupiah tersebut ya guys. Setelah teman-teman membeli nanti promo tersebut akan hilang seperti yang tampil di Macstream saya ini ya guys. Nah, langsung saja teman-teman di sini nanti klik beli. Di sini harganya nanti ya guys akan tertera harga sini nanti akan ada harga Rp 10 rupiah ya guys. Lalu teman-teman klik beli. Setelah teman-teman membeli, teman-teman nanti akan mendapatkan SMS dari 3636. Paket video Mac promo 30GB seharga 10 rupiah telah diaktifkan. Akses beranda untuk cek kuota dan cek kuota terbaru Anda. Nah, setelah teman-teman mendapatkan SMS seperti ini, berarti teman-teman sudah berhasil mendaftarkan paket promo video Mac 30GB seharga 10 rupiah ya guys. Dan teman-teman bisa mengeceknya dengan membuka aplikasi My Telkomsel. Teman-teman bisa download di Play Store ya. Kita tunggu. Kita tunggu ya guys. Nah, setelah teman-teman masuk ke menu My Telkomsel, nanti kuota video Mac teman-teman akan tampil di sini ya guys. Video Mac tertera berapa giga, yaitu akan tertera 30GB ya guys, dan masa aktifnya 30 hari. Dan untuk mengubah kuota video Mac menjadi reguler, teman-teman bisa lihat di video saya cara merubah kuota video Mac menjadi reguler 24 jam ya guys. Silakan teman-teman lihat video saya dan teman-teman ikuti step-stepnya hingga selesai.
Nah, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Serta jangan lupa teman-teman like dan subscribe apabila video-video dari saya dapat bermanfaat dan membantu teman-teman semua. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mampir di channel saya ini. Serta jangan lupa tunggu dan simak terus updatean video-video terbaru selanjutnya. Baik, terima kasih dan assalamualaikum.